Nah, stasiun KA Bandara IHA sendiri terletak di gedung penghubung antara gedung parkir dengan gedung bandara. Ini tampilan luar dari stasiunnya. Ya, saya sudah sering review stasiunnya ya, jadi saya nggak usah review lagi ya stasiunnya kayak apa. Ya, walaupun kita sudah pesen tiket ya, dan sebenarnya nggak dibeli nggak apa-apa, tapi buat koleksi ya. Ini kita karena ini KA Express tadi pada nomor seatnya. Yuk kita masuk. Kita akan scan barcode-nya. Kalau sudah scan kita bisa masuk ke dalam. Dan pintunya juga otomatis. Ya, kebalikan dari tadi. Kalau tadi di untuk KA Bandara IHA dari stasiun IHA ke arah Jogja, yang paling belakang adalah eksekutif 1, ke depan 2, 3, 4. Kita di eksekutif 4 ya. Nah, kita di KA Bandara IHA ini terdapat fasilitas toilet juga yang terletak di tengah-tengah kereta, tapi ya sempit ya. Ya, dibiasakan ya kalau naik kereta itu ini ada nomor seatnya diperhatikan. Barusan saya harus tukaran seat sama orang gara-gara dia nggak lihat dia di kereta berapa, soal duduk aja. Tepat pada waktunya ke bandara ya, berangkat dari stasiun ya. Antara KA IHA Express ini dengan KA Bandara IHA biasa, selain of course tarifnya yang jauh lebih mahal, jarak 30.000, yang bedakan lagi adalah waktu tempuhnya ini lebih singkat 4 menit. Kenapa lebih singkat 4 menit? Karena kereta ini tidak singgah dan tidak berhenti di stasiun Wates, jadi kita nanti akan bablas di Wates, nggak berhenti ya. Karena itu saya bilang kalau naik kereta ini dari IHA mesti dapat tiket lah ke Jogja, kemungkinan besar ya. Dan dari Jogja ke IHA pun kemungkinan besar akan dapat tiket, karena nggak ada saingan dari orang Wates. Sebentar lagi kita akan melihat di stasiun Wates, dan bisa dilihat ya, ini nggak ngurangin kecepatan sama sekali, karena kita langsung di stasiun Wates. Dan melintas langsung di stasiun Sentul.
kalau di jadwalnya ya harusnya 16.25 masuk ke stasiun Tugu Yogyakarta ini. Amin. Namun kita awal 2 menit 16.23 dan masuk Yogyakarta. Mantap sekali kecepatannya. Nah, kita Yogyakarta sendiri saat ini rame ya. Jalur 1 bandara, jalur 2 KRL dan jalur 3 ke Sancaka. Oke, demikian video saya mengikuti demikian video saya kali ini naik ke Bandara IA Express dari IA menuju ke Yogyakarta, dan sampai jumpa pada video saya berikutnya.